Perbanyaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sambunglah hubungan silaturahmi kepada keduanya. Berbakti kepada orang tua menempati posisi yang tinggi di dalam agama Islam. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali ia mendapatkan orang tuanya menjadi budak, kemudian ia membeli dan memerdekakannya. Orang yang paling berhak kita pergauli dengan sebaik-baiknya adalah kedua orang tua kita. Sungguh rugi dan sungguh rugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, baik salah satu atau kedua-duanya lanjut usia tetapi ia tidak mendapatkan syurga. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad hanya untuk Allah semata." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah salah seorang di antara kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Bahkan keduanya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah?" Ia menjawab, "Iya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma." Pulanglah kepada kedua orang tuamu, layanilah mereka sebaik-baiknya. Berbaktilah kepada orang tua. Ridha Rabb terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan keduanya.